Halo bosku, jumpa lagi di sini dengan saya Wahyu di channel Ito Wahyu. Di video kali ini kita membahas payu kripto ya, yang dimana sebelumnya itu admin pernah membahas mengenai cara daftar dan cara lakukan penarikan, yang dimana sebelumnya itu admin sudah WD sekitar 3000 token lebih ya. Nah, di video kali ini admin kembali membahas ya, karena di video sebelumnya itu kurang jelas, maka di video kali ini admin akan memperjelas bahwa web ini web gratisan anti scam ya. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam pembahasan utamanya di sini, alangkah baiknya untuk teman-teman yang baru bergabung di channel admin ini, silahkan support terlebih dahulu channel admin ini dengan like, komen, dan subscribe sebagai dukungan teman-teman supaya channel admin ini semakin berkembang ke depannya. Nah, oke bosku, untuk menghemat durasi langsung saja kita ke dalam pembahasan utamanya. Let's go. Oke, di sini kita kembali ya untuk membahas payucrypto.xyz. Buat teman-teman yang ingin melakukan pendaftaran, nanti admin akan tempelkan link pendaftaran di deskripsi video ini. Nanti setelah menekan link pendaftaran, teman-teman itu tinggal lakukan saja pendaftaran dengan cara mengisi email, kata sandi, dan antibotnya ya. Setelah berhasil mengisi semua kolom pendaftaran, lanjut saja kita konfirmasi email. Dan setelah berhasil melakukan konfirmasi email, maka tampilan awal dari webnya itu akan seperti ini. Selanjutnya di sini untuk penyelesaian misinya, teman-teman bisa selesaikan dengan cara menekan tanda panah yang ini ya. Kita bisa selesaikan misi-misi yang tersedia di sini. Di sini kita fokus pada menu earning. Di menu earning ini ada misi short link, PDC, voucher, climb auto voucher, task daily challenge, dan overworld ya. Oke, di sini kita bahas satu persatu misi yang ada pada menu earning ini. Yang pertama itu ada namanya short link. Kita tinggal tekan aja di menu atau di misi short link ini. Oke, di misi short link ini tersedia banyak sekali link atau website yang teman-teman bisa selesaikan ya. Di sini bisa dilihat total link available-nya ada 35 dengan total token yang bisa kita dapatkan hingga 2430 token. Untuk total energi yang kita bisa kumpulkan juga yaitu sekitar 175 energi jika menyelesaikan 35 misi short link ini ya. Di sini banyak sekali misi short link yang teman-teman bisa selesaikan. Nanti itu teman-teman akan beraga mendapatkan token dan energi ya. Di sini 50 token, ada yang 200 token, 50 dan lain sebagainya ya, banyak sekali yang dimana teman-teman itu bisa selesaikan secara gratis. Selain dari misi short link, ada juga misi PTC atau pay to click. Untuk misi PTC atau pay to click ini tersedia sekitar 2 PTC dengan total token yang kita dapatkan nanti sekitar 45 token. Oke, cara pengerjaannya nanti kita scroll aja ke bawah. Lalu di sini ada dua misi ya. Yang pertama itu kita dapatkan 30 token dengan waktu tunggu 15 detik. Yang kedua kita dapatkan 15 token dengan waktu tunggu 5 detik. Cara kerjanya nanti kita tinggal tekan aja view. Kita contohkan di waktu yang 5 detik ini. Kita tinggal tekan aja view. Setelah menekan view, kita bisa lihat di pojok kiri atas ini ada timer yang sedang berjalan. Kita tinggal tunggu aja timer ini berjalan. Nah, setelah selesai timernya, lalu kita tekan aja saya bukan robot. Lalu kita verifikasi. Nah, maka secara otomatis kita itu akan dialihkan ke web yang berbeda. Kita kembali. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Tinggal satu PTC-nya yang tersedia. Nanti teman-teman bisa selesaikan lagi PTC yang kedua di sini dengan token yang kita dapatkan 30 token dengan waktu tunggu 15 detik. Di sini kita bisa langsung saja tekan view, caranya sama dengan penyelesaian yang tadi. Oke, kita lanjut ke misi yang lain. Tadi kan berada di misi PTC, selanjutnya kita fokus ke dalam misi pocket climb ya. Apa,
Oke, cara menyelesaikan misi pausetnya di sini bisa dilihat. Climb time-nya ada 1 menit dengan climb reward-nya 13 token. Dengan setiap harinya kita bisa climb hingga 200 kali. Cara menyelesaikannya nanti teman-teman tinggal tekan aja ready. Oke, kita tinggal tekan aja ready. Tunggu sebentar. Oh, sorry. Ini setelah menekan ready, di sini kita sesuaikan aja antibot yang ini ya, 241. Kita pilih 2-4-1. Setelah itu kita tekan aja saya bukan robot ya. Kita tinggal tekan saya bukan robot. Oke, setelah saya buka robot, kita tekan lanjut ke quality reward ya. Nah, di sini good job ya, 13 token has been added to your balance. Kita sudah berhasil menyelesaikan misi di dalam misi pocket climb ya di sini. Nah, ini ya. Kita tinggal tunggu aja selama 5 menit lagi baru kita bisa 5 menit 1 menit ya. Kita tinggal tunggu 1 menit baru kita bisa menyelesaikan lagi di dalam misi manual pocket ini. Selanjutnya kita beralih ke dalam misi yang berbeda, yaitu namanya auto climb atau auto pocket ya, yang dimana auto pocket ini kita bisa kerjakan nanti jika kita memiliki energi. Bisa dilihat dari pop-up awal yang di sini ya, you don't have no energy for auto pocket. Kamu tidak memiliki energi untuk bermain auto pocket, yang dimana energi tersebut bisa kita dapatkan dari misi shortlink dan achievement. Tetapi di sini selain auto climb, kita juga bisa menyelesaikan misi task ya. Coba kita buka di misi task. Nah, ini dia ya untuk misi task-nya, tetapi belum ada ya. Oke, nggak apa-apa ya. Sembari menunggu misi task, di sini ada namanya misi challenge. Kita buka aja di dalam misi daily challenge ya. Kita buka. Nah, ini dia ya untuk challenge atau achievement-nya ya. Yang pertama itu selesaikan 8 sorting, kita dapatkan 150 token dan 100 lumayan ya, 100 energi yang kita dapatkan teman-teman, yang dimana energi ini nanti bisa kita gunakan sebagai kekuatan atau power untuk menjalankan misi auto pocket ya. Yang kedua, complete 20 shortlink, kita dapatkan 300 token dan 200 energi. Yang terakhir di sini kita selesaikan aja 5 PDC ADS, maka kita akan mendapatkan 150 token dan 50 energi. Di dalam misi PDC ADS itu admin baru saja menyelesaikan satu misi PDC. Oke, selain dari daily challenge ada juga yang namanya misi overworld, yang dimana misi overworld ini akan terbuka nanti setelah kita berhasil mencapai level 10 ya. Oke, di sini juga ada referral contest ya. Coba kita buka di referral contest ini ya. Oke, di sini referral contestnya sudah berakhir ya teman-teman. Sorry ya teman-teman, berhubung referral contestnya sudah berakhir, di sini coba kita langsung saja ya ke dalam misi yang terakhir, yaitu ada namanya misi referral, yang dimana misi referral ini teman-teman bisa selesaikan ya di sini. Ini dia ya untuk misi referralnya ya. Kita tinggal copy aja link yang ini ya, kita copy link ini lalu kita share. Jika ada orang yang mendaftar, nanti kita bisa menghasilkan 20% dari penghasilan teman kita, dengan catatan tanpa memotong atau memangkas pendapatan si referral yang kita undang tersebut. Oke, pembahasan yang terakhir di sini mengenai cara melakukan penarikan. Caranya nanti kita tinggal scroll aja ke bawah ya, kayak gini. Lalu kita pilih aja metode penarikannya. Di sini kita tekan choose payment method. Di sini beberapa metode penarikan yang tersedia, ada Bitcoin Pocket Pay, Tron Pocket Pay, Litecoin Pocket Pay, Binance BEP20 Pocket Pay, USDT Pocket Pay, dan Doge Pocket Pay. Kita pilih misalkan Bitcoin. Nah, setelah memilih Bitcoin, lalu di sini kita paste aja address dari Bitcoin ya. Address dari Bitcoin kita paste, setelah itu teman-teman tinggal tekan withdraw aja. Maka secara otomatis penarikan kita akan dikonfirmasi ya. Setelah itu di sini ada referral contest, tapi sayang sekali referral contest ini sudah berakhir. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk misi overworld itu akan terbuka sekitar jika kita sudah mencapai level 10.
Outlook. Tetapi jangan khawatir, di sini ada juga misi overwall yang tersedia ya. Ini bisa dilihat. Ini ya, misi overwallnya yang teman-teman bisa selesaikan aja. Nah, di sini untuk di Trustpilot itu untuk reviewnya itu 100 lebih ya. Dan sudah mencapai 4,5 bintang, hampir mencapai bintang 5 atau hampir mencapai bintang sempurna. Oke, sekian dulu ya untuk pembahasan kali ini. Semoga konten dan channel admin ini bermanfaat bagi teman-temanku sekalian. Jika bermanfaat, jangan lupa support channel admin ini dengan cara tekan like, comment, dan subscribe. Oke, akhir kata admin ucapkan wassalam.